saya tiba tepat jam 5.55 petang. Jaguh lontar peluru para negara Muhammad Ziyad Zulkifli menegaskan dia dan jurulatihnya Faizul Harun tiba di tempat pertandingan tepat pada waktunya, iaitu pada jam 5.55 petang. Justeru, isu kelewatan yang dikatakan berpunca kerana dia sibuk menghubungi ahli keluarganya adalah cuma salah faham. Dan dia turut keliru apabila dia didakwa enggan mengaku yang dia tiba lewat di tempat pertandingan. Saya pun keliru bila ada orang bertanya kenapa jurulatih saya tidak mengaku sahaja saya lewat, sedangkan saya sendiri telah mengaku kepada isteri saya yang saya lewat 2 minit seperti disiarkan oleh Astro Arena. Ada yang cakap saya lewat sebab sedang sebut telefon keluarga saya. Pening saya. Sebenarnya saya tidak lewat. Rupanya ianya salah faham aja. Selepas penyertaan saya dibatalkan, saya berjumpa dengan jurulatih saya. Coach saya memberitahu pengadil mengatakan saya lewat 2 minit. Saya menghubungi isteri dan berbual dengan isteri. Saya bagi tahu isteri yang pengadil kata saya lewat 2 minit. Mungkin ini yang salah fahamnya. Seolah-olah saya mengaku saya lewat 2 minit kerana sedang bercakap telefon dengan keluarga saya. Saya nak bagi tahu semua dan saya yakin yang saya dan jurulatih saya sampai tepat pada waktunya. Iaitu pukul 5.55 petang. Itu saja, katanya menerusi Instagramnya hari ini. Terdahulu, penyertaan Ziyad dalam acara lontar peluru F20 di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 pada 31 Ogos lalu dibatalkan. Susulan terdapat bantahan daripada Camp Ukraine. Meskipun pada pertandingan berlangsung, jaguh negara itu secara dasarnya sudah berjaya merangkul emas selain catatan 17.94 meter dilakukannya memecahkan rekod dunia. Namun nasib tidak menyebelahi Ziyad apabila dirinya diklasifikasikan sebagai Did Not Start DNS. Kerana didakwa lewat melapor diri ke bilik menunggu dan kemenangan menjadi milik Maxim Koval dari Ukraine. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.